ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون <متصفيق> <متصفيق> bagaimana pandang ustaz tentang ada sebagian ustaz ahli sunnah yang suka mentahdir ustaz-ustaz ahli sunnah yang lainnya yang menyebarkan fitnah-fitnah Ustadz ini yang menyimpang jangan mengambil ilmu darinya Bagaimana sikap kita menjawab fitnah-fitnah tersebut Yang namanya saya fitnah ya Kalau fitnah itu ndak usah masuk-masuk di situ Itu membuat antum jadi masalah saya Jelas ya Itu tahdir serampangan itu ndak bagus Kalau seorang mentahdir dengan benar Dengan hujah yang jelas Dengan dalil Itu ndak ada masalah Itu bagus Itu bagian dari nasihat bagian dari nasihat justru kalau tidak diingatkan itu artinya kita membuat saudara kita jatuh di dalam kekeliruan membiarkan dia jatuh dalam kekeliruan tapi kalau orang mentahdir serampangan menuduh dengan kedustaan ya memaksakan perkara kepada orang lain itu yang tidak benar jelas ya dan saya sudah terangkan ya kaidah-kaidah Bagaimana membedakan dai ahli sunnah dan selain ahli sunnah? Sore itu berpijak di atas ilmu, berpijak di atas ilmu. Karena ada sebagian masalah. Ini ada yang nanya-nanya masalah radio, masalah TV, masalah apa? Hah? Karena dalam sebagian orang itu saya nggak ada jawaban satu di situ, tapi ada rincian dan rincian-rincian yang seperti itu karena tidak cocok untuk sebagian orang. Tapi secara umum dia lihat saya ahli sunnah itu ciri-cirinya jelas ciri-ciri dari ahli sunnah itu jelas baik